Hai, Assalamualaikum. Ali di sini. Terima kasih untuk korang sudah menonton video kat channel Ali Jojo ni. Sebab aku begitu geramnya aku. Putera Jaya tu memang, aduh, memang spoil habis lah. Ramai sangat orang. So kali ni aku nasib pasal-pasal kat kampung je. So aku jalan pergi masuk area Negeri Sembilan kan. Masuk area Broga. Nampaklah beberapa kedai tepi-tepi jalan dan gerai-gerai yang menjual. Tapi macam kecil sangat lah. Aku singgah situ kan seminit video aku gerang. Lepas tu aku pergi ke Lenggeng. Area pekan Lenggeng tu pun ada. Dia macam Bazar Ramadan belah kiri tu. Tapi dia punya kawasan tu kecil je. So last-last aku pusing. Aku pergi try tengok dekat Pekan Mantin. And then aku jumpa, boleh lah, maknanya bazar tu nampaklah juga rupa bazar tu. Kanan dia, kanan kiri jalan, sepanjang jalan macam tu. So jomlah kita try tengok apa yang dekat Bazar Ramadan Mantin ni. Bos pun yang kira lulus lah sebab parking banyak. Kalau korang nak waste datang sini, kau tahu nak waste apa. Just waste je Caltex Pekan Mantin kot. Caltex Mantin something. Aku pun kebetulan je jumpa. Ataupun korang boleh juga waste Masjid Karimah Pekan Mantin ni. Sebelah je korang boleh parking dalam ni. Memang easy gila nak parking. Lepas tu kan nak keluar nak pergi mana. So aku pergi bazar ni, aku belok kanan dulu. Sebab tengok ada apa kan. Dahulukan belah kanan lebih afdal katanya. Jadi pergi terus tu aku nampak quite ramai orang kat tempat ni. Rupanya dia jual rojak cawa. Asal aku dapat cawa banyak sangat sekarang ni. Tapi ni comel ni. Kucing ni macam tunggu je nak beli makanan juga kan kucing ni. Lepas tu dia macam tak nak layan dia, dia ke tepi. Mungkin dia pergi order kat sebelah sana. Alah comelnya. Tapi risau lah kucing-kucing macam ni duduk tepi-tepi jalan. Tapi dia biasa tak apa kot. And then berbalik pada aku punya rojak ni. Tengok apa lagi dia ada. Nasi goreng ayam ada sebelah sana tu. And then ni menu rojak dia. Harga dia okey, menarik. Since 1982. Lama dah. Jadi nak try aku ada rojak ayam. Dia ketuk-ketuk dulu lah ayam tu. And then masukkan kuah dia. Kuah ni aku tengok panas-panas lah. Dia punya kuah ni. And then ikat-ikat semua. Okey dah. Dan rojak ayam satu. Banyak juga portion ni. Rojak ayam. Dia kasi air. Beli. Untuk RM9 bagi aku, portion dia berbaloi. Kenyang sangat makan. Kuah dia pun quite pekat. Nice juga bila try tu. Tepung dia sedap, ayam dia pun okey. Ya, boleh repeat lah kalau pergi sana untuk rojak dia ni. Let's see, sebenarnya ada apa pula. Aku lintas jalan tapi aku distract dengan kucing ni. Dia yang lintas jalan dulu daripada aku. Dia lebih confident. Dan ni dia jual ayam Korea, ayam cheese, samyang. Yang sebelah tu ada macam kuih-kuih. And air balang dia, dua balang je. Belakang tu yang sebelah kanan aku ni, itu jual nasi lemak. And sebelah sana ada entahlah cheese something. Tak nampak ada orang kat depan tu. And aku nampak kedai ni quite ramai orang. Why not aku singgah untuk try popiah ni. Sedap ke hidup. Popiah basah je yang ada. Sebab popiah goreng tak ada. Sebelah kanan ni orang jual murtabak. And sambutan quite menggalakkan kat sini. Tak putus-putus lah orang gerai murtabak ni. Nak satu set? Boleh. Lambat sikit eh. Tak apa, tunggu tak apa. Kalau lambat ke suruh tunggu lagi aku suka sebenarnya. Lagi-lagi kalau dapat depan kan. Kalau kau tunggu duduk belakang tak jadi apa ni. Kalau depan macam ni aku boleh lah rekod cara dia buat popiah tu kan. So lagi kenapa berselera sikit. Bila tengok cara dia buat tu macam mana. Tapi itulah ada popiah basah je kat tempat dia. Goreng tak ada. Yang aku perhati kedai ni pun antara yang tak putus lah orang datang untuk beli popiah. Lagipun macam dia je ada popiah kat situ. So macam monopoli kan. Okay, popiah aku dah siap. Okay, terima kasih. Saya jual, sorry lambat. Tak apa, tak apa. Okay, review ringkas kan sebab bulan puasa ni aku tak makan sangat. Popiah dia, inti dia banyak, nice. Cuma satu je kurang, kuah dia sikit. Kalau kuah dia banyak lagi, best lah. Kat sebelah gerai popiah ni ada orang jual air balang. And actually ada beberapa gerai jugalah yang menjual air balang kat situ. Ada juga yang jual air tebu. Air tebu ni pakcik ni memang dia mesin kat situ betul-betul lah. So dia macam fresh je tebu tu. Okay, yang tempat ramai orang ni pula, aku pun wonder benda rupanya ramai-ramai ni. Ada orang jual kuih, pelbagai jenis kuih muih yang aku rasa dari dulu sebenarnya kan. Style jual kuih yang macam satu pack ada banyak macam ni. Tapi aku tak tahulah asal sekarang macam jadi isu. Kenapa sekarang kena beli pack yang banyak-banyak nak makan satu je pun. Aku rasa dari dulu lagi macam tu kan. Tapi dulu tak adalah dulu sangat. Macam 2-3 tahun lepas lah. Bukannya 10-12 tahun lepas tau aku cakap ni. Kedai jual lauk ni pun aku rasa macam satu ni je. Okay, sekarang ni aku ada rojak and aku tak nak lauk, aku tak nak kuih. Aku cari something apa yang tak ada lah kat Bazar Ramadan lain. Tengok sini ada macam orang jual boba, something, susu lah, style macam tu lah. Lepas tu ni ada juga macam bomboloni kat sini. Kuat ramai orang juga kat sini. Mungkin sedap, tapi tak apa aku tak cakap benda ni. Aku kan nak balik dah. Lepas tu aku nampak satu gerai ni, dia ada jual yang tak ada kat tempat lain. Yang aku tak pernah beli sebelum ni, which is lok cing. AKA cucuk-cucuk ni lah. Sosis pulut, sosis cheese semua.
So aku rasa aku nak try lah kat sini. Menarik juga je plot ching. Ah, so ada lagi. Baru order. Order apa tu? Ah, yang cheese satu yang apa ni pulut eh? Ni cheese ni pulut. Ah, nasi satu yang pulut satu. Satu. Ah, pulut satu. Yang ni apa dia? Yang tu pulut satu. Oh, ini satu. Try. Abang, okey tiga. Cucuk-cucuk ni dia tak adalah menguji keimanan aku tau. Yang paling mengujinya itu satu gerai. So kat sini aku boleh nampak dengan terangnya dia mempunyai air Milo ni. Memang lemah betul lah semangat aku tengok air coklat. Okey, sama. Syukur aku berjaya menahan diri daripada beli air. So aku ada beli lokcing ni. Dia bagi asing sos dia. Namun begitu aku yang beli lokcing ni untuk makan dengan sos yang aku beli dekat Rantai Mat hari tu, which is sos ni, rantai sos ni. Tapi aku try jugalah dia punya sos dia bagi tu. Not bad juga. Sos dia kuat pekat. And then untuk lokcing dia pun, lokcing eh, sos-sosage ni isi dalam dia banyak. Ni sosage cheese tau. So menarik untuk dia punya sosage tu. Dan juga sos. Aku try dengan sos rantai aku lagi pekat. Lagi sedap lah sebenarnya. Actually dua-dua pun sedap. So kat sini dia punya sos-sosage cucuk-cucuk ni sedap. Dah lah tu cucuk aku untuk aku punya berbuka. Walaupun dapat petai sedap dah tak apa. Beli banyak-banyak takut Mbak Zee. Kita ni nak berjimat bulan puasa ni. Berkicap babe. Ya kan aku ingatkan perbelanjaan aku akan dapatlah lebih kurang daripada RM20. Tetapi lebih juga RM20. So tu je lah guys cerita aku dekat Bazar Ramadan Manting. Kalau korang suka video ni jangan lupa klik like and subscribe. Kat mana lagi Bazar Ramadan yang best. Walaupun dia kecil tapi adalah certain things yang macam menarik untuk aku try. Terus watching guys, jumpa lagi komen kat bawah. Nak suruh aku pergi Bazar Ramadan mana pula. Tapi jangan suruh aku pergi Putrajaya dah. Kakak Ben, ramai sangat orang kakak Ben kat situ. Bye bye.